Perjalanan sejarah Indonesia pasca terjadinya gerakan reformasi tahun 1998 beberapa kali diwarnai peristiwa politik yang bisa menjadi bahan renungan bagi kehidupan politik nasional saat ini. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2001 misalnya, pernah terjadi berbagai drama politik. Dari gejolak politik yang tercipta akibat dikeluarkannya sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial hingga drama pemakzulan presiden yang hingga hari ini masih meresonansikan banyak pelajaran penting bagi kehidupan politik kenegaraan kita. Inilah detik-detik akhir penghitungan suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 yang mengantarkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1999 sampai 2004. Gus Dur yang maju dalam pemilihan presiden karena diusung koalisi Poros Tengah yang terdiri dari partai-partai Islam memenangi perolehan suara dalam voting di parlemen, mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang diusung PDIP. Ketika waktu itu kan ada penolakan kuat sekali atas naiknya Ibu Megawati Soekarnoputri, ya, penolakan dari kubu kelompok Islam katakanlah. Kemudian akhirnya dicari, akhirnya muncullah yang namanya Poros Tengah. Nah, ada beberapa tokoh yang akan dicalonkan. Nah, salah satunya yang waktu itu dipandang kemudian pada akhirnya menguat adalah sosok Gus Dur. Nah, disitulah kemudian beberapa tokoh Islam yang terutama ada di Poros Tengah itu ya soan ke para kiai-kiai karena Gus Dur mintanya begitu. Waktu itu ketika Pak Amin Rais yang menggagas Poros Tengah kemudian datang dan meminta izin agar Gus Dur bisa dicalonkan, maka kiai-kiai itu kemudian meminta jaminan dari Pak Amin Rais bahwa Gus Dur tidak akan diturunkan. Dan di depan para kiai-kiai itu Pak Amin Rais berjanji tidak akan menurunkan Gus Dur. Meski meraih suara terbesar dalam pemilu tahun 1999, PDIP yang dipimpin Megawati hanya memenangkan 33% suara dan tidak memiliki kursi mayoritas di parlemen. Kondisi ini menyulitkan Putri Bung Karno itu memenangi pemilihan presiden yang saat itu masih dilakukan lewat pemungutan suara di MPR. Kekalahan Megawati dalam pemilihan presiden sempat membuat pendukung Megawati marah. Gus Dur, yang menyadari potensi konflik akibat kegagalan Megawati menjadi presiden, berhasil meyakinkan semua pihak untuk menjadikan Megawati sebagai wakil presiden. Akhirnya, pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Has dari P3. Itu yang saya melihat betapa jiwa besar Bu Mega, karena Bu Mega sendiri yang kemudian menghentikan upaya beberapa kader yang nggak terima, ya, bahkan akan ada gerudukan dari Jawa Timur, ya, terutama waktu itu karena sudah siap dengan jempol darah lah, kemudian juga dari Jawa Tengah juga sudah siap untuk berangkat, tetapi Bu Mega sendiri mempraktekkan satu komando dan Bu Mega meminta semuanya ikut dengan komando Bu Mega, yaitu menerima keputusan apapun dari yang dikeluarkan oleh Bu Mega, dan keputusan tersebut adalah merelatifkan kepentingan subjektif dari PDI Perjuangan sebagai pemenang yang memang waktu itu entitled ya untuk jadi pemimpin, tapi Bu Mega mempertimbangkan berbagai faktor dan jalan yang terbaik pada waktu itu adalah Bu Mega mau menjadi wapres dan presidennya adalah Gus Dur. Dalam pemilihan yang dilakukan oleh majelis, Megawati ditetapkan sebagai wakil presiden mendampingi Gus Dur. Dan kita ketahui melalui bacaan media pada masa itu, pasangan ini dianggap sebagai pasangan yang mencerminkan koalisi antara golongan agama di satu pihak dan golongan nasionalis di pihak lain. Gus Dur mewakili golongan agama, Ibu Mega mewakili golongan nasionalis. Maka setelah itu, setelah Gus Dur dan Megawati itu muncul seolah-olah
pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sebaiknya mewadahi dua golongan ini. Setelah dilantik, duet Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari figur-figur dari berbagai partai politik. Sejumlah figur non-partisan dan militer juga masuk dalam kabinet. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membuat gebrakan kontroversial dengan membubarkan Departemen Penerangan yang dianggapnya sebagai senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Gus Dur juga membubarkan Departemen Sosial yang dianggapnya menjadi sarang korupsi. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Pada bulan November 1999, Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan atau Menko Taskin, Hamzah Has, mengundurkan diri. Tindakan Hamzah Has ini diduga dilatar belakangi ketidaksetujuannya pada rencana pemerintah membuka hubungan dagang dengan Israel. Ada sejumlah ya kontroversi yang bisa dikatakan menuai resistensi atau penolakan publik ya dalam masa kepemimpinan Gus Dur. Nah, salah satunya adalah wacana beliau untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun belakangan dijelaskan itu lebih ke ekonomi gitu ya. Nah, itu resistensinya kuat sekali. Apalagi beliau diusung oleh koalisi Poros Tengah yang mewadahi partai-partai Islam. Semasa menjadi presiden, Abdurrahman Wahid berupaya mengedepankan pendekatan politik diplomasi dan meminimalkan pendekatan keamanan. Dalam menangani konflik Aceh misalnya, Gus Dur mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer yang ditempatkan di Aceh. Sementara terkait konflik di Papua, saat mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya pada Desember 1999, Gus Dur berusaha meyakinkan para pemimpin lokal di Papua untuk tetap bernaung dalam Republik Indonesia. Ia juga mendorong penggunaan nama Papua menggantikan nama Irian Jaya dan menolerir pengibaran bendera Bintang Gejora asal berdampingan dengan posisi lebih rendah di samping bendera merah putih. Mengatasi masalah Papua itu adalah dengan mengedepankan sisi humanis, ya, mengembalikan martabat, harkat dan martabat orang Papua sendiri sehingga mereka merasa menjadi bagian dari NKRI. Nah, Gus Dur mengedepankan dialog daripada upaya-upaya represif. Salah satu hal yang dilakukan Gus Dur adalah membiarkan ada ekspresi-ekspresi kultural, ya, misalnya pengibaran bendera Papua dan lain sebagainya oleh pihak militer, tentu itu dianggap sebagai sebuah simbol dari simbol ingin memisahkan diri gitu ya. Nah, tapi bagi Gus Dur tidak, selama ini hanya bendera kultural bukan bendera politik, tidak masalah. Selama menjabat sebagai presiden, Abdurrahman Wahid tercatat sangat sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Lebih dari 30 negara dikunjungi Gus Dur saat ia menjadi presiden. Tingginya frekuensi kunjungan Gus Dur ke luar negeri ini sempat memunculkan kritik. Namun, Gus Dur memiliki alasan sendiri mengapa hal ini harus ia lakukan. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan, jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain toh saya. Ternyata berhasil toh. Kita tetap satu negara hari ini. Ketika kemudian dituduh korupsi, ya Gus Dur nganggap enteng. Dan ternyata betul, nggak pernah ada yang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu.
Ketika usia pemerintahannya baru berumur beberapa bulan, Presiden Abdurrahman Wahid mulai melakukan sejumlah manuver untuk kembali merealisasikan sejumlah agenda reformasi, salah satunya agenda reformasi militer. Saat mengadakan kunjungan ke Eropa, Gus Dur menyampaikan permintaan agar Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur menilai Wiranto bisa menjadi halangan melakukan reformasi militer. Selain itu, Wiranto juga dituduh PBB melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Permintaan ini dipenuhi Wiranto yang kemudian memilih aktif di Partai Golkar. Untuk buat keputusan terhadap para menteri-menterinya, termasuk Menko Polkam. Keinginan beliau misalnya untuk reformasi militer atau tentara yang lebih cepat ketimbang yang berlangsung pada saat itu ya. Sehingga pandangan beliau ini ditentang oleh kalangan militer. Maka kemudian ketika Presiden Gus Dur itu memberhentikan Pak Wiranto, itu apa namanya resistensi dan juga penolakan terhadap kepemimpinan Gus Dur itu makin kuat. Untuk mereformasi militer, terutama menjauhkan peran militer dari ruang sosial politik, Presiden Abdurrahman Wahid juga mengangkat perwira yang dinilai reformis, Agus Wirahadi Kusuma, menjadi Panglima Kostrat pada bulan Maret 2000. Namun, langkah Gus Dur ini kurang disukai sejumlah pimpinan di tubuh TNI. Pada waktu itu kan militernya belum terjadi reformasi secara menyeluruh di tubuh militer. Yayasan-yayasan tentara masih aktif mengurusi bisnis. Para jenderal-jenderal aktif pada waktu itu juga masih banyak yang terlibat perilaku-perilaku KKN ya. Lalu kemudian terjadi pelanggaran HAM yang secara nyata dilakukan oleh militer pada waktu itu. Jadi yang disorot oleh dunia internasional. Nah, mungkin masih ada keengganan dari pihak militer untuk tentunya awalnya untuk melakukan reformasi. Hubungan Gus Dur dengan TNI pada saat itu juga memburuk setelah Gus Dur menuduh beberapa oknum perwira TNI membantu keterlibatan milisi Laskar Jihad dalam konflik SARA di Maluku. Ya banyak ya dari lapangan karena jaringan Gus Dur kan sangat luas sekali ya. Jadi ya Gus Dur ya kemudian mengolah semua informasi yang datang, terutama informasi yang datang dari lapangan. Nah, yang membedakan Gus Dur dari kita-kita ini kan Gus Dur tuh berani membunyikan itu di publik. Siapa yang memfasilitasi misalnya Laskar Jihad ke Ambon, kan Gus Dur tahu semua. Pihak militer siapa, personel-personel militer mana, itu Gus Dur tahu waktu itu. Nah, itu kan membuat konflik tambah parah di Ambon. Selain dengan TNI, belakangan hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan beberapa partai juga retak, menyusul tindakan Gus Dur memecat sejumlah menteri di kabinetnya. Dengan alasan terlibat dalam kasus korupsi, pada April 2000, Abdurrahman Wahid memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala dan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Pemecatan yang menurut sejumlah pihak tidak disertai bukti kuat ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Partai Golkar dan PDIP. Kan saya kenal Yusuf Kala, lalu ketika Yusuf Kala dipecat, lalu ada isu bahwa dia korupsi, makanya dipecat. Saya bilang, enggak masuk akal saya kalau Yusuf Kala itu korupsi. Karena saya tahu kekayaannya aja berapa, untuk apa dia korupsi kalau hanya sekitar 10 miliar. Enggak ada artinya bagi Yusuf Kala. Jadi saya bilang, saya enggak percaya itu. Dengan segala hormat kepada Gus Dur, saya kenal Yusuf Kala, saya bilang, saya tidak percaya kalau Yusuf Kala itu korupsi. Nah, beberapa kebijakan Gus Dur memang kan dianggap kontroversial. Misalnya pencopotan beberapa menteri yang dikatakan Gus Dur bermasalah, bahkan melakukan korupsi. Beberapa di antara mereka kemudian beberapa tahun setelah itu memang sempat kena kasus korupsi dan sempat ditetapkan sebagai tersangka. Ya misalnya Pak Laksamana Soekardi, nah contohnya gitu. Jadi ya Gus Dur nggak salah-salah amat sebetulnya. Ada tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan semacam penyalahgunaan jabatan dan lain sebagainya. Sehingga
Gus Dur mencopot Pak JK dan Pak Laksamana. Nah, ini menimbulkan semacam perlawanan di kalangan Golkar maupun PDIP. Sehingga ini kemudian kita ketahui menjadi bibit yang kemudian membuka peluang impeachment. Masih di tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid balik diserang dengan tuduhan korupsi. Saat itu muncul dua skandal korupsi yang dikait-kaitkan dengan Gus Dur, yakni skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. Dua tuduhan kasus korupsi ini sempat dijadikan amunisi oleh lawan-lawan politik Gus Dur untuk menyerangnya. Ya, Gus Dur santai, orang nggak terlibat, karena nggak pernah terlibat, dan saya rasa rekam jejak Gus Dur sampai akhir hayatnya publik bisa menilai. Kalau memang korupsi, gaya hidupnya perubahannya kayak gimana sih? Kan juga sama aja, orang bisa datang ke tempat kami di Ciganjur, ya apa adanya, ya begitu aja, dari dulu nggak berubah. Gus Dur nggak pernah punya private jet, Gus Dur nggak pernah punya perusahaan konglomerasi di Cayman Island misalnya gitu kan. Jadi Gus Dur nggak ada beban. Ketika kemudian dituduh korupsi, ya Gus Dur nganggap enteng. Dan ternyata betul, nggak pernah ada yang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu. Demikian juga dengan Brunei Gate. Buat Gus Dur, yang lebih lucu adalah Gus Dur justru yang memberitahu kepada publik tentang informasi adanya sumbangan dari Sultan Brunei kepada pemerintah Indonesia. Pada masa itu menjadi pemicu mengapa kemudian sejumlah partai politik, mulai dari Golkar, kemudian Koalisi Poros Tengah, ikut mewacanakan pemberhentian beliau sebagai presiden. Walaupun kasusnya sendiri itu belum sampai ke pengadilan. Belum gitu jelas duduk soalnya, di mana letak masalahnya. Apakah sungguh-sungguh Presiden Gus Dur itu terlibat dan lain sebagainya, itu belum sampai. Ini masih tuduhan-tuduhan, saling menuduh dan lain sebagainya. Di samping memang kekecewaan partai politik akibat pecat-memecat yang tidak ada hentinya oleh Presiden kepada anggota kabinetnya itu menimbulkan semacam ya antipati lah gitu. Dalam persidangan-persidangan di pengadilan belakangan, semua tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Gus Dur, baik skandal Bulog Gate maupun Brunei Gate, tidak terbukti. Tentara tentu saja melakukan perlawanan, dan itu semua proses yang menyebabkan nanti beliau jatuh. Ketegangan yang sempat terjadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan beberapa partai seperti Partai Golkar dan PDIP akibat pencopotan menteri sempat mereda. Pada sidang umum tahunan MPR tahun 2000, pidato Gus Dur diterima baik mayoritas anggota MPR. Dalam pidatonya, Gus Dur menyatakan akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas ini. Namun, harmoni politik yang sempat beberapa saat tercipta kembali diwarnai ketegangan setelah pada tanggal 23 Agustus 2000, Gus Dur mengumumkan kabinet baru yang lebih ramping dan banyak mengambil figur non-partisan. Pihak-pihak yang ini menjatuhkan kemudian mengatakan, udah Gus serahkan beberapa hal tentang kekuasaan kepada kami, kepada wakil presiden, ya, hak untuk mengangkat orang, hak untuk banyak hal lah gitu. Jadi negosiasinya seperti itu. Jadi Gus Dur hanya akan sebagai simbolik saja. Bagi Gus Dur ini tidak bisa dinegosiasikan karena menyangkut konstitusi. Masa presiden cuma simbolik aja? Kan nanti ke depannya bagaimana presiden-presiden ke depan? Artinya Gus Dur kalau beliau mau menyetujui itu, memang beliau akan bertahan sebagai presiden, tidak akan dilengserkan, ya. Tapi yang berkuasa adalah wakil presiden, Ibu Megawati pada waktu itu. Nah, kalau itu demikian terjadi sampai sekarang pun, nanti ke depannya juga wakil presiden yang akan berkuasa di Indonesia. Karena penyerahan hak politik itu pasti ada konsekuensi konstitusionalnya. Itu yang tidak mau dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur tidak mau melanggar konstitusi. Lebih baik beliau dijatuhkan. Menjelang akhir tahun 2000, sejumlah elit yang kecewa dengan beberapa kebijakan dan manuver Gus Dur mulai mengkritik
dan mengungkapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Gus Dur. Amin Rais misalnya menyatakan secara terbuka menyesal telah mendukung Abdurrahman Wahid sebagai presiden setahun sebelumnya. Pada tanggal 1 Februari 2001, DPR bersidang dan memutuskan mengeluarkan nota terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Nota ini berisi keputusan untuk menggelar sidang istimewa MPR di mana pemakzulan presiden dapat dilakukan. Anggota fraksi Kebangkitan Bangsa walk out memprotes keputusan sidang DPR ini. Nah, semula yang menginginkan penggantian itu kan sebetulnya dari internal Golkar ya. Sebab dalam kaitan dengan Golkar juga ada kasus yang kalau nggak salah ya melibatkan tuduhan kasus yang melibatkan Pak Akbar Tanjung selain pemecatan atas Pak JK sebelumnya. Nah ini menggumpalkan keinginan politisi di Dewan, di Senayan untuk mencopot beliau. Nah keinginan untuk mencopot presiden ini lama-kelamaan disetujui pula oleh koalisi Poros Tengah yang semula pada tahun 1999 mengusung beliau menjadi calon presiden, kemudian dilantik menjadi presiden. Kalau buat Gus Dur bukan merasa dihianati, tapi yang paling penting adalah adanya pelanggaran konstitusi. Karena yang terjadi itu adalah kudeta. Kudeta yang dilakukan secara parlementer. Ya. Karena kasus-kasus yang dituduhkan kepada Gus Dur itu tidak ada buktinya sama sekali, pertama. Jadi ini alasan politik saja, memang niatnya mau jatuhin, itu yang pertama. Yang kedua, pemicu terakhir sehingga akhirnya Gus Dur akan diberhentikan adalah ketika Gus Dur akan mengganti Kapolri. Lah mengganti Kapolri itu kan hak kewenangan presiden, tapi DPR-nya marah, MPR-nya ikut cawe-cawe, mereka bilang kok nggak pakai konsultasi ke kita. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat Gus Dur dilengsarkan. Rencana digelarnya sidang istimewa MPR untuk memaksulkan Gus Dur ini mengundang protes keras dari kaum Nahdiyin. Di Surabaya, warga NU berunjuk rasa di kantor DPW Partai Golkar. Meski Gus Dur sendiri berupaya meredakan kemarahan pendukungnya, dukungan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid terus berdatangan dari organisasi-organisasi dan warga NU. Sejumlah kelompok bahkan mengumumkan siap mati untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden. Pada bulan Maret 2001, Presiden Abdurrahman Wahid membalas manuver kelompok oposisi dengan mencopot dua menteri yang dianggapnya memberontak, yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra yang dicopot karena mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Dan Menteri Kehutanan dari Partai Keadilan, Nur Mahmudi Ismail, yang dibebas tugaskan karena dianggap tidak bisa mengendalikan Partai Keadilan yang saat itu ikut mendukung upaya pemaksulan Gus Dur. Pencopotan dua menteri ini disikapi hati-hati oleh Megawati yang memilih tidak hadir dalam pelantikan menteri pengganti. Bu Mega mengikuti semua yang diambil polisinya oleh Gus Dur dan Bu Mega pada titik tertentu mungkin dia tidak setuju ya, tetapi karena dia paham bahwa posisi dia sebagai wapres maka mengikuti polisi umum yang diambil oleh presiden. Jadi walaupun kontroversial, saya yakin Bu Mega mengingatkan, tetapi apapun yang kemudian diambil kebijakan oleh Gus Dur, dia mendukung sepenuhnya. Bagaimanapun PDIP itu kan salah satu partai politik yang ikut disingkirkan dari kabinet gitu. Walaupun wakil presidennya adalah Ibu Megawati. Sehingga ketika Partai Golkar kemudian koalisi Poros Tengah itu kecewa dengan sejumlah kebijakan Gus Dur, PDIP pun belakangan ikut. Walaupun Megawati ya masih menjaga hubungan baiknya dengan Presiden Gus Dur. Dengan demikian memang semua kekuatan politik itu memang bisa dikatakan menghendaki beliau untuk diberhentikan di tengah jalan. Pada tanggal 30 April 2001, DPR mengeluarkan nota kedua dan mendesak digelarnya sidang istimewa MPR pada tanggal 1 Agustus. Menyikapi perkembangan ini,
Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan atau Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Namun perintah itu ditolak Yudhoyono, sehingga ia dan empat menteri lain diberhentikan oleh Gus Dur pada tanggal 1 Juli 2001. Tentara tentu saja melakukan perlawanan, dan itu semua proses yang menyebabkan nanti beliau jatuh. Persoalan bahwa dia dituduh korupsi dengan apa, dengan Brunei Gate itu cuma pemicu aja. Tapi ada proses panjang yang sebenarnya lahir dari berbagai konflik yang dilahirkan oleh langkah kebijakan beliau yang mau dipaksakan, tapi dia tidak memiliki kekuatan pemaksa. Misalnya sebagai satu contoh, walaupun dia akhirnya bisa, tapi akhirnya melahirkan kontroversi. Dia pecat beberapa orang dari lingkungan TNI menduduki jabatan itu. Tapi akhirnya kan tidak ada hasilnya buat dia. Pada tanggal 20 Juli, Ketua MPR Amin Rais menyatakan sidang istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli 2001. Situasi ini disikapi TNI dengan menurunkan sekitar 40.000 tentara di Jakarta dan menempatkan sejumlah tank di sekitar Istana Negara. Langkah TNI ini ditafsirkan banyak pihak sebagai bentuk unjuk kekuatan dan dukungan terhadap sidang istimewa MPR. Tekanan yang dialami Gus Dur terjadi karena satu, tindakan-tindakan anti korupsi yang beliau lakukan, ya misalnya dengan mengangkat Baharudin Lopa sebagai Jaksa Agung itu menakutkan banyak orang, ya. Kemudian menegakkan supremasi sipil, ya itu tentunya militer pada waktu itu ya namanya juga baru sudah sekian lama berkuasa, terus kemudian diminta untuk menyerahkan posisi tawar politiknya terhadap diberikan kepada masyarakat sipil yang itu nggak mau awalnya. Nah, memang tekanannya jadi sangat kuat. Salah satunya adalah ya banyak sekali aktor-aktor ya, oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa pelengseran Gus Dur pada akhirnya. Bukan cuma sipil juga, sipil yang ada di DPR, tapi juga kolaborasi dengan oknum-oknum yang ada di tentara. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR, Gus Dur mengumumkan pemberlakuan dekret presiden. Dekret ini berisi perintah pembubaran MPR-DPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun dan pembekuan Partai Golkar. Namun dekret ini tidak mendapat dukungan. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Maklumat itu kan sesuatu langkah yang secara konstitusional salah. Tetapi benar kalau dia mempunyai kekuatan. Contohnya, dekret presiden tahun 99 5 Juli itu kan sebenarnya tindakan konstitusional yang tidak konstitusional. Artinya dia bisa berjalan kalau dia memiliki pendukung. Kalau enggak. Nah, kebetulan atau bukan kebetulan, memang dekret 5 Juli untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu didukung oleh tentara Nasution. Jadi Bung Karno punya kekuatan sehingga bisa bertahan sampai 65. Gitu. Nah, Gus Dur, nah kelirunya di situ adalah mungkin teman-teman di sekitar beliau salah memberi informasi tentang kekuatan pendukung beliau. Nah, akhirnya keluar maklumat itu keluar yang nggak ada artinya. Kalau Bu Mega kan selalu what is the best for nation, dan tentu sesuai dengan konstitusi. Nah, PDI Perjuangan dan Bu Mega pada posisi okelah, apa yang terbaik, pokoknya negara harus diselamatkan. Jadi kalau ongkos untuk penyelamatan itu adalah dengan pemakzulan dan yang ditunjuk menjadi wapres, karena memang sebagai wapres kan siap untuk menggantikan presiden yang kemudian diturunkan, maka Bu Mega melaksanakan tugas konstitusi tersebut.
Meski dukungan untuk mempertahankan kursi presiden berdatangan, terutama dari Masa Nahdiyin yang mencintainya, Gus Dur tidak melawan keputusan pemaksulan dirinya. Ia memilih keluar meninggalkan istana dan mewariskan banyak pelajaran penting bagi perjalanan dan kehidupan politik kenegaraan kita. Bagi Gus Dur, kekuasaan itu tidak boleh dipertahankan kalau harus menumpahkan darah walaupun hanya setetes saja. Gus Dur pernah mengatakan kepada kami, biarlah saya saja presiden terakhir yang dilengsarkan di Indonesia. Jangan ada lagi kasus-kasus semacam ini. Demokrasi itu menjamin hak setiap orang untuk memilih dan dipilih. Dan ketika seseorang sudah dipilih dengan cara yang fair oleh masyarakat, maka biarkan dia menyelesaikan masa tugasnya sampai berakhir. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Artinya semua orang jangan gara-gara haus kekuasaan, mau berkuasa, kemudian menghalalkan segala cara, sampai harus melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, itu yang pertama. Yang kedua, lama tidaknya orang berkuasa tidak menentukan legasi atau tinggalan yang diberikan atau capaian yang diberikan kepada sebuah bangsa. Nah, Gus Dur hanya singkat berada dalam kursi kepresidenan, banyak hal yang telah beliau capai, ya, itu yang ketiga. Kenapa itu terjadi? Karena Gus Dur mengedepankan kepentingan rakyat. Kalau hanya mengedepankan kepentingan pribadinya, bisa berkuasa panjang sekali. Tapi perubahan tidak akan banyak terjadi. Gus Dur memilih singkat saja, tetapi banyak membawa perubahan besar bagi negeri ini. Metro TV, knowledge to elevate.